saya tengok culture, Malay culture ataupun budaya tempat, mesti ini dia buat pakai buat periuk Belanga eh. Supaya orang ramai nampak benda-benda terbagai yang terbuang tu boleh jadikan arca, boleh menjadikan sumber karya. Pemanasan hamba yang ekstrim, Mila Sibuna tu Rajah itu basically kan. Of course lah, sekali titik tu dia akan tembus kasut sebenarnya kan. Setiap hasil karya seni mempunyai bentuk dan tafsiran tersendiri. Arca, satu bentuk citra dalam susunan tiga dimensi untuk dikaji dan dinikmati nilai estetikanya. Sifatnya yang realistik dan abstrak dapat dihayati melalui panca indera, boleh disentuh serta dilihat daripada pelbagai sudut pandangan. Seorang artis seni sedang berbicara menerusi kanvasnya. Suhaidi Razi aktif sebagai pengkarya seni lebih 25 tahun dan telah memenangi pelbagai anugerah bagi karya yang dihasilkan. Merupakan pensyarah UiTM Macang dari Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Suhaidi membuat arca daripada tembaga. Dari karya catan ke teknik kimpalan, Suhaidi mahu mencabar dirinya. Tidak hanya mahu berpaksikan satu genre sahaja, dia inginkan kebebasan dan menyampai mesej dalam bentuk baharu. Seni kimpalan yang dicetuskan oleh Suhaidi dengan menggunakan besi buangan bagi menghasilkan figura alam seperti fauna dalam bentuk dan saiz sebenar. Daripada penghasilan karya, daripada canvas, saya berubah kepada karya yang bersifat 3D disebabkan oleh PKP itu menyebabkan kita banyak masa berfikir. And then banyak masa untuk kita reconstruct balik kita punya idea dan pemikiran lah. Jadi pada saya, tragedi kehilangan isteri saya tu agak memberi kesan. Saya perlukan satu kaedah penghasilan karya yang menggunakan banyak menggunakan fizikal supaya saya boleh menggunakan psikomotor yang banyak, menggunakan energi banyak supaya saya dapat lupakan segala masalah lah. Maksudnya saya saya melihat karya itu sebagai satu healing process untuk diri saya dan juga keluarga saya lah. Kini, Suhaidi mengorak satu lagi langkah lebih besar pada tahun 2020. Idea menghasilkan arca tembaga menggunakan teknik tuangan logam. Lakaran dihasilkan setelah mendapat idea menerusi penyelidikan dan pemerhatian. Suhaidi biasanya mengambil masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk mendapatkan sesebuah idea dengan menghasilkan lukisan 2 dimensi yang ditransformasikan ke bentuk 3 dimensi menggunakan tanah liat. So, imej yang kalau dilihat sekarang, imej tu bukan imej yang permanent lah, imej figuratif kuda lah, binatang-binatang tu just a method untuk dapatkan bentuk. Lepas ni saya akan move to another form lah, maknanya itu sebagai batu loncatan sajalah sekarang ni kan. Nampak dia tu majestik lah, nampak kekuatan dia, nampak dia punya jantan tu kan. So saya gunakan imej tu sebagai simbolize kepada sesuatu kekuatan, simbolize kepada kelelakian, simbolize kepada nature. So saya start construct, molding, study buat molding, buat acuan kan, dapatkan bentuk-bentuk basic, figuratif. Kebetulan pun di image painting, so saya keluarkan daripada image painting, saya terus membina dalam bentuk 3D saya lah. And then molding kan, kita akan create molding buat tak kira lah bentuk apa yang kita nak kan. Situ, daripada situ tunggu create kan. And then kita akan buat plaster, buat mold lah. First mold tu kita akan bentukkan mold. Mungkin 2 bentuk kita akan cabut mold tu, kita akan buang lah clear tu kan. So dapatkan yang mold yang kosong lah, bersihkan semua macam tu lah. Sebelum membuat arca, komponen penting yang diperlukan ialah bahan tembaga. Bermula sebagai pelanggan di bengkel baiki kereta, Suhaidi mula mendapatkan besi buangan bahagian kenderaan yang mempunyai unsur tembaga. Biarpun masih ramai yang tidak memahami idea yang cuba dihasilkan oleh Suhaidi, dia mahu membuka mata masyarakat dengan karya arca menggunakan barang terbuang mampu menjadi sebuah karya yang berharga. Cik Suhaidi ni asal dia customer saya. Lepas tu dulu dia main servis-servis kereta gitu jelah.
Lepas tu dia ada buat sekerja seni. Dia ada kutip besi-besi buruk atau buai. Besi-besi yang terpakai gitu lah. Saya tahu saya dia buat jenis arca menggunakan besi. Besi tu spare part kereta ni atau buai. Kalau dia tak ambil pun saya jual besi buruk gitu ke. Biasa dia masuk bilik kereta ke. Dia kutip lah besi-besi yang mana dia nak guna tu. Dia kutip-kutip besi yang saya buang-buang ni. Ha, dia buat balik rumah. Saya ingat Cik Saidi ni dia ada bakat tersendiri, bakat dia. Saya ingat bakat dia boleh pergi jauh. Sebab jari orang boleh buat seni macam dia buat ni. Yalah, dia memang kreatif. Lain lah, hobi dia ni lain pada orang lain. Bahan tu saya rasa bertuah. Maksudnya penghasilan karya ni, saya suka melihat ekosistem ataupun persekitaran kita lah. Apa yang kita boleh guna pakai. Maksudnya kena tengoklah kat bengkel-bengkel kereta, kat besi-besi buruk semua kan, wire tembaga semua kan. Itu buyer selector. Kita ambil beberapa workshop kereta, ada beberapa kenalan. Kalau dulu saya buat welding, saya akan collect semua yang spare part kereta semua. Suhaidi menjalankan penyelidikan sebelum akhirnya mencipta relau buatan sendiri yang mampu melebur tembaga pada suhu 1600 darjah Celsius. Suhaidi turut dibantu oleh salah seorang bekas pelajarnya, Adib Nafami dari UiTM Machang dalam penghasilan arca tembaga. Dekat Malaysia ni, permintaan dia tak ada sebab tak ada orang buat kat Malaysia. Tapi kalau kat luar negara memang banyak, permintaan dia memang... Hati-hati sana pun memang dah mahir-mahir membuat arca tembaga ni. Ni salah satu sebab antara Cik Suhaidi Razi ni membuat arca media baru, kita tembaga dekat Malaysia ni, supaya orang ramai nampak benda-benda terbuang macam kepala baik, benda-benda tembaga yang terbuang tu boleh jadikan arca, boleh menjadikan sumber karya.